Astagfirullahaladzim. Halo semuanya, halo Tamet. Agen gue dulu sama gue, Tiara dan gadget gue. Siapa nih gadget gue? Kamu openingnya ikut-ikut aku ya? Iya, mau ikut siapa lagi? Oke guys, jadi ketemu lagi bersama kita berdua di sini. Iya, akhirnya. Berapa abad kita nggak nge-vlog berdua? Iya, benar banget. Akhirnya ini udah bisa kelakon lagi. Ya walaupun kita kalau biasa cuma kloter aja ya. Iya nih, kota tercinta kita. Batu Raja. Sekali-kali tuh ada ke pantai, kan ada ke danau gitu. Tapi ya setiap nge-vlog sama yang lain, kalau ke tempatnya bagus-bagus. Kalian sama aku kalau nggak ke Ustan ya, kita ke Batu Raja aja keliling. Nanti yang ada saatnya. Tunggu ya saatnya ya. Iya, nanti saatnya akan lebih indah daripada yang sebelumnya, vlog-vlog sebelumnya kan. Daripada kita di rumah aja kita menikmati new normal ya. Walaupun masih sepi tapi ya. Iya. Ini kita sebenarnya tadi dari dokter gigi yang ya. Iya, kita dari dokter. Kita keliling. Keliling. Dari dokter gigi. Dokter gigi. Kita ke Antonio. Ke optik. Tadi ke dokter giginya itu nggak bisa melakukan tindakan. Jadi untuk kayak pembersihan karang gigi, nampal gigi itu nggak bisa kalau nggak ada surat rapid testnya. Ya kita tunda dulu yaudah untuk perawatan giginya. Dan kita ke optik tadi udah selesai, tinggal nunggu aja kacamatanya jadi. Ya kita lihat dulu kondisi Batu Raja terkini. Sekian lama kita nggak jelajahin, mungkin iya, ada yang berubah gitu kan. Biasanya tiap minggu kita kesini ya. Ini jam berapa ini ya? Wah ini panas banget. Iya ya, udah setengah satu. Kalau kita tuh, kalau kita tuh mau reading dulu sih nggak kenal lagi. Jarang. Ya gini, diajakinnya sia-sia panas-panasan. Bukan kamu yang minta panas-panasan kayak gini ya? Iya kan kita udah berapa bulan kita di rumah aja ya? Iya, udah lama banget. Ya anggap aja kita tuh nyetem di badan lah. Ini kita keliling-keliling, ngomong-ngomong bensin lihat dulu dong, nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Dua batang cukup lah untuk keliling Batu Raja. Dua batang. Aku nggak mau suruh kamu dorong ya. Bukannya apa ya, kayak orang tuh ada fotonya cowok dorong motor cowoknya, karena saya nggak mau ya. Ya jangan lah. Kita tuh satu pacar seperti saya, bukan disuruh jalan dorong motor lah ya. Ya enggak lah ya. Oke. Oh iya. Masuk angin nanti. Jadi ceritanya kita baru aja beli kelinci. Kita tunjukin yang mana ya? Ini kelinci kita beli. Tuh. Ya, jadi kita mau melihara kelinci. Apa ya? Semenjak kita di rumah aja tuh ngapain lah gitu kan. Kalau ada yang diurusin kan enak. Jadi ini jadi apa ya? Jadi peliharaan kita jadi, sekarang? Iya, jadi peliharaan baru jadi kita. Jadi bayinya kita. Tadi sebenarnya nggak sengaja sih mau beli ini. Lihat yang jualan kelinci di pinggir jalan. Jadi? Ya, jadi-jadian. Ya, jadi kita beli. Lucu-lucu banget kelincinya. Ya, kayak kamu kelincinya. Makasih. Nanti kita unboxing aja kelincinya di rumah ya. Iya. Tadi tuh kita ini harga berapa tadi yang sebenarnya ya? Itu tadi sepasang itu 200.000. 200.000 itu sepasang. Sepasang, tapi ditawar tadi kita ambil 3 250. Kita ambil 300.000. Iya, di 250. Hah? 250. 250. Iya. Oh, bukan 200.000 tadi. Kamu loh, aku yang beli jadi kamu enggak tahu. 250. Oh, 250. Dapat 3. Oh ya, nih mohon maaf juga kan sebenarnya kita ada planning nih mau ke Bukit Gocugo ya. Namanya lucu banget. Aku baru tahu ya kalau kamu bilang pas kita ke Bukit apa? Gocugo. Nah, itu. Hah? Maksudnya apa? Apa kamu tuh bilang pakai bahasa yang zaman dulu pakai gigi gitu loh. Hah? Jangan maksudnya gitu kan.
Ya, waktu pas lihat di Google, oh sekarang namanya bukan itu. Soalnya baru-baru keluar kan gak ada nama lagi. Jadi gue tuh bingung. Gue apa? Kira-kira gitu kan. Mungkin apa? Gue cegok ini apa? Iya sih. Ya elah. Aneh ya, lucu ya. Iya, namanya lucu. Jadi kan sebenarnya kita planning memang mau ke sana hari ini. Dan berhubung kita tadi mau ke dokter, kemudian mau ke optik juga. Jadi ya, ya jadi kesiangan kita. Mau ke sana itu udah waduh. Gimana ya? Panas banget. Panas katanya, banget terus juga. Kalau mau ada hujan kemarin nanti takutnya jalannya terlalu licin ya. Kan kalau lihat di orang-orang tuh lihat jalannya tuh ada yang becek, mungkin tanah-tanah semua. Tapi sebenarnya tambah seru loh. Tapi berhubung udah siang ini aja, nanti waktunya di sana cuman sebentar kan. Jadi ya mungkin next lah kita ke sana aja. Iya, next. Nah. Oh, nextnya ke pantai aja lah. Ke pantai. Iya, ke pantai aja lah. Kita kalau mau ke danau gitu. Boleh. Ya, ya kali ya setiap piring namanya ke hutan, berarti batang-batang ya. Aku tuh bukan enggak mau yang ngajakin kamu touring tuh. Tapi peralatannya lo belum lengkap ya? Belum lengkap ya? Yang buka donasi nih. Ya doain aja lah teman-teman ya untuk channel kita nih. Semoga cepet berkembangnya, viewersnya banyak. Semoga cepet ada rezekinya. Hanya rezeki. Jadi ya, kita bisa beli box, tembok kan. Iya. Tiap hari yang dibilang box, aja nggak ada ganti-gantinya. Sudah itu Tiara beli helm. Ini banyak banget planning kita. Jadi iya, mau kita lengkapin dulu baru aku mau ajak kamu ya. Baru kita gitu. Gas pokoknya gas iya. Puring besar-besaran lah. Jadi kalau cuman kayak gini apa adanya ya kurang maksimal. Ya apalagi kalau mau pergi jauh kan. Cuma box satu. Nanti untuk oleh-oleh gimana? Oleh-olehnya, yang banyak oleh-olehnya juga ya. Belum pakaiannya. Pakaian sih memang bisa diakalin kita bisa antar dipang. Di apa namanya? Di kurir ya. Jasa kurir. Jadi pakaian kita pakai ekspedisi aja. Iya, pakaian kita kotor terlalu, itu. Terlalu bergaya sih, baju kotor aja kita paketin. Ya kan? Enggak kebalik sama jajanannya kita paketin gitu ya. Baju kotor yang mau dipaketin. Makanan ya. Ya jadi untuk vlog kali ini kita nggak ada pembahasan khusus sayang ya. Iya. Jadi kita cuma riding tipis-tipis aja. Planning sebelumnya batal. Rame banget. Rame banget. Ya alhamdulillah tempat kita ini zona hijau. Iya ya. Kemarin di sini sempat zona merah guys. Iya. Jadi alhamdulillah sekarang udah kembali lagi ke hijau. Ya jadi walaupun sekarang udah new normal kita harus tetap perhatikan protokol kesehatan dari pemerintah ya. Jangan lupa pakai masker ya. Iya. Masker muka ya, bukan masker yang buat nutupin muka. Itu mah masker selalu perawatan. Selalu bawain sanitizer, jangan lupa. Yap, benar banget. Pokoknya kalau dari mana-mana, kalau udah pulang langsung cuci tangan, kalau bisa langsung mandi. Bajunya yang biasanya kalau pergi kan orang tuh biasanya pergi kalau nggak pakai water kan digantung bisa dipakai lagi langsung dicuci aja lebih baik. Iya seperti itu. Oke di depan ada pom kita isi dulu. Wow. Waduh ini mah premium. Alah biarin yang. Tapi lama banget ya. Lewat situ ya. Situ-situ aja. Ya. Hah? Oh. Aduh, antri bos. Mau mundur nggak bisa tuh ada bentor di belakang. Ya udah terpaksa kita. Si premium aja. Nggak pernah juga sih ngisi minyak di sini. Oh iya kemarin ini sempat kebakaran di sini kemarin. Kurang tahu juga penyebabnya apa. Baru minggu-minggu kemarin ya. Minggu ini, Ding. Iya, baru minggu-minggu inilah.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa tuh tadi? Hah? Aku gak lihat loh. Kerikot gak ya? Kayaknya mabok dia tadi. Kerikot gak tadi? Ketawa ya. Gak ada apa, ketawa dia. Aduh, cuaca semakin panas. Nih, tenggorokan semakin kering ya. Kemarau ini ya. Asli. Apa kita cari tempat istirahat dulu yuk? Iya, kita cari tempat istirahat dulu aja. Sembari kita nunggu kacamata yang dibuat tadi jadi. Iya. Daripada kita nunggu 1 jam. Iya, jadi tadi 1 jam katanya kacamatanya selesai. Iya, jadi guys, mungkin itulah vlog kita hari ini. Iya. Vlog tipis-tipis. Ya, semoga bisa menghibur walaupun nggak sepenuhnya bisa menghiburkan ya. Kita menyadari ya. Kita menyadari kok. Iya, pokoknya terima kasih ya teman-teman yang udah nonton video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih juga buat yang udah subscribe dan udah dukung dari awal hingga saat ini. Doain terus supaya terus berjalan lancar nih channelnya. Ya pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman. Kita akhiri aja ya. Yuk, ya pokoknya mohon dukungannya biar kita bisa lebih semangat lagi. Big touring ya. Iya, big touring pokoknya. Ya. Kita bisa mewujudkan impian kita yang selama ini hanya sebatas impian. Oke, jadi terima kasih sekali lagi buat semuanya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.